menjadi sorotan. Tingkah Nagita Slavina mendadak histeris kegirangan saat melihat sosok Ariel Noah. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah kalian klik? Yuk, kita lanjut videonya. Sosok Ariel Noah memang tak henti-hentinya menjadi sorotan. Apalagi menyangkut karisma dan pesonanya membuat banyak wanita tergila-gila. Tak terkecuali sang Sultan Andalan Nagita Slavina, istri dari Raffi Ahmad yang bahkan histeris saat bertemu sang vokalis Noah itu. Kamu sangat tahu. Istri dari Raffi Ahmad itu sampai melompat-lompat kegirangan saking senangnya bertemu Ariel Noah. Saat itu, Ariel Noah telah menjadi bintang tamu dalam acara tersebut, di mana Nagita Slavina dan suaminya menjadi host dalam acara tersebut. Biasanya, selain mereka berdua, ada satu host pendamping lagi yang mengisi acara tersebut. Namun, Raffi Ahmad mengatakan host pendamping sebelumnya tidak sempat hadir, tapi akan digantikan dengan host pendamping baru. Tiba-tiba, Ariel Noah pun muncul dari belakang set. Sontak Nagita Slavina histeris kegirangan sampai lompat-lompat. Nagita Slavina tidak menyangka bahwa yang dimaksud dari Raffi Ahmad adalah Ariel Noah. Mendengar teriakan Nagita Slavina, Ariel Noah pun tampak terkejut. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.